Jingga Rock Day merupakan acara musik tahunan yang diselenggarakan oleh komunitas musik FISIP UI. Acara ini diselenggarakan pertama kali tahun 2017 dan merupakan lanjutan dari Jingle Blues Fest yang sempat hiatus tahun 2013 hingga 2017. Jingga Rock Day tahun ini diadakan di lapangan parkir Psikologi UI. Acara yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini selalu mengangkat isu-isu sosial, dan tahun ini Jingga Rock Day mengangkat isu kesehatan mental di industri musik. Selain itu, tema tersebut sekaligus untuk mengenang musisi-musisi yang meninggal akibat depresi dan obat-obatan terlarang. Kenapa kita membawa tema tersebut adalah sebenarnya ini juga pengalaman pribadi dan pengalaman kolektif. Jadi di mana kita pasti punya lah, maksudnya kayak idola-idola. Terus kemudian mungkin beberapa dari idola kita, mereka struggle dengan perjuangan mereka sendiri, tapi sayangnya mereka kalah dengan struggle, terutama dengan struggle dengan diri mereka sendiri itu, lalu mereka ninggalin kita. Acara yang diadakan pada 8 Desember 2018 ini menampilkan 9 band seperti KMF UI All Star, Morgan Soul, God Plan, Knuckle Bones, Rekah. Selain itu ada pula 3 band yang menjadi juara kompetisi. Salah satunya Nowadays. Nowadays merupakan juara pertama kompetisi band di Jingga Rock Day. Persiapan sih termasuk sebentar ya, cuma 2 minggu dari audisi sampai sekarang. Tapi karena kita langsung ke ini aja, backgroundnya kita temen semua dari SMP sampai sekarang. Jadi ya feel buat main barengnya itu udah dapet. Seru sih, crowdnya seru, rame. Kalau bisa kompetisi bandnya lebih rame lagi biar saingannya lebih banyak. Jingga Rock Day atau yang biasa disingkat JROD memberikan kesan khusus bagi penonton. Wawancara ini dari kantin, katanya selain nampilin orang-orang yang juara kan, juara pas lagi audition, Jingga Rock Day audition sama penampil-penampil yang lain, kayaknya menarik juga kan. Kata Jingga merepresentasikan FISIP UI yang merupakan pencetus acara ini. JROD berusaha menunjukkan bahwa musik rock adalah musik yang bisa didengarkan oleh siapa saja. Tiara Anissa, Dita PR, TVUI.